silakan. Mari ke depan. Kita siapkan hati, jika semuanya untuk berdoa. Seperti ini ya.
jalankan dengan senang hati ya. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Tetapi materi yang khusus kita pelajari pada dua pertemuan ini, dua jam ini adalah kita akan mempelajari tentang nutrisi yang ada pada makanan. Tahu artinya nutrisi? Pernah kalau misalkan kalian ke puskesmas atau ke rumah sakit, biasanya di situ ada bagian tentang gizi ya, ada bagian dalam puskesmas itu ada tulis dengan ruang gizi. Itu adalah ruang di mana nanti kita bisa mengkonsultasikan kira-kira makanan apa yang nanti kita buka sehat bagi tubuh ya. Nutrisi itu adalah makanan-makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang nutrisi. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya nanti supaya kalian itu ketika mau mengkonsumsi suatu makanan atau kalian mau membeli suatu makanan, kalian bisa tahu, oh ini makanan yang baik bagi tubuh, oh ini makanan yang tidak baik bagi tubuh ya. Jadi manfaatnya itu supaya kalian bisa melihat ternyata makanan-makanan apa yang baik bagi tubuh, makanan yang ini yang tidak baik bagi tubuh. Bisa ya? Oke, baik. Adik-adik, saya harap adik-adik masih semangat. Sebelumnya Bapak mau menjelaskan apa saja yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, nanti adik-adik akan dibagi ke dalam bentuk kelompok. Ke dalam bentuk kelompok, kemudian setelah dibagi dalam bentuk kelompok, nanti kalian akan melihat atau mencari informasi jenis-jenis nutrisi yang ada pada kemasan makanan yang nanti akan Bapak bagikan kepada kalian. Ya, nanti kalian lihat, oh nutrisi apa saja. Kemudian kalian nanti akan mengisinya di LKPD. Setelah itu, setelah kalian mengisinya di LKPD, nanti kalian berdiskusi. Ada pertanyaan-pertanyaan di LKPD, nanti kalian menjawab itu berdiskusi. Setelah itu nanti kalian share. Bisa ya? Bisa. Oke, baik semuanya. Tepuk semangat. Konsentrasi. 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 Oke, sudah lupa kah? Atau masih? Oke, tidak apa-apa. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan sebuah video atau film. Film singkat. Semuanya senang nonton film ini? Senang ya? Oke, nanti ada film. Nanti kalian coba membuat pertanyaan dari film itu. Kira-kira apa sih yang mau ditanya? Ya, apa membuat pertanyaan dari film-film itu? Bisa ya? Oke, silakan nanti kalian lihat. Ini ada film tentang instalasi gizi ya. Kita menolong yang terang-terang, karena harus makan ya. Nah, sebanyak itu
Dari film tadi ada sebuah hal yang akan kita
lewat dari sini. Kira-kira kenapa kita perlu memperhatikan kandungan nutrisi dalam makanan? Mengapa kita perlu memperhatikan kandungan nutrisi dalam makanan? Untuk itu adik-adik, kita akan melaksanakan sebuah kegiatan atau diskusi kelompok di mana nanti kalian akan sama-sama mencari tahu jenis-jenis nutrisi yang ada pada makanan. Kemudian kalian akan melihat apakah makanan itu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kalian dalam sehari-hari atau tidak. Nah, untuk itu Bapak mau kalian sekarang duduk dalam bentuk kelompok yang sudah dibagikan seperti tanggal. Oke, Bapak itu sampai 5, kalian semua harus duduk dalam kelompok. Mulai. 1
Nah, baca petunjuknya itu. Ini kan ada, kalau di sini kan ada jenis jenis ikan asin, gitu ya. Mana jenis jenis ikan asin? Nah, apa-apa saja nanti di sini. Nah, boleh di belakang. Tulis juga jangan lupa ya, nama produknya ini ada dua ya. Kalau sudah mengisi semua tabel, langsung dijawab ke pertanyaan diskusinya ya. Sudah semua? Sekarang coba dijawab. Sudah tabel ini. Karena ada masalah.
lemakkan semua. Ini kan lemak total berarti jumlah semua lemak total. Lalu jumlah kalori berapa? Jumlah kalorinya itu berapa? Setelah itu nanti kalian langsung jawab pertanyaan diskusi ya, supaya nanti kita ngapain presentasi satu persatu. Mineral itu apa saja? Termasuk mineral ya. Nanti kalian bisa cocokkan dengan apa yang sudah kalian dapat di situ ya. Di buku juga ada tentang mineral, bisa kalian lihat. Kalian baca di buku itu kira-kira mineral itu apa. Kemudian kalian lihat di kemasan apa itu, apakah ada mineral atau tidak.
kalau kita langsung ke pertanyaan. Mana? Sudah? Yeah.
Thank you.
Satu kelompok sudah selesai, kelompok lain silakan.
perhatikan teman kalian yang sedang presentasi. Ya, perhatikan. Kemudian nanti siapkan pertanyaan. Coba perhatikan, jangan dulu sibuk yang lain-lain, jangan dulu apa namanya pegang apa namanya itu botolnya. Perhatikan teman kalian mempresentasikan hasilnya. Kemudian nanti kalian siap pertanyaan atau pernyataan, memberikan tanggapan. Silakan lanjut. Menurut kalian, kenapa Tuhan Negeri yang kita khususkan harus dibahas? Dan bagaimana kaitan dengan kesehatan dan kerjaan? Jelaskan. Baik, sistem kerjaan dan lancar. Kesimpulan, ternyata makanan kemas tadi tidak dapat memenuhi kebutuhan kami sehari-hari karena tidak memiliki kesehatan negeri yang cukup bantu. Oke, sudah selesai. Kita kasih tepuk tangan semua untuk kelompok. Nah, sekarang kelompok satu ini sudah mempresentasi. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Atau pertanyaan? Silakan. Kelompok dua mungkin kasih tanggapan. Tanggapan itu tidak berupa pertanyaan, ya. Bisa pernyataan, bisa persetujuan, atau bisa sanggahan, silakan. Misalkan saya setuju dengan kelompok ini. Oke, angkat tangan silakan. Ya, silakan Kelvin, coba. Oke, jadi dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu mereka setuju dengan hasil yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk. Oke, yang lain mungkin silakan. Setuju. Berarti setuju bahwa tadi spread dan susu beruang itu tidak bisa mencukupi kebutuhan harian, ya. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Ya, usahakan yang mempresentasikan itu suaranya itu harus besar, ya. Teman-teman lain, coba perhatikan, cocokkan dengan hasil pekerjaan kalian. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan. Silakan. KKAL itu adalah kilo kalori. Bisa langsung disebut kilo kalori. Tidak apa-apa. Oke. Apakah dengan makanan dengan kalori atau makanan memasak kalian?
sudah selesai. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Sekarang tugas dari kelompok 1 untuk menanggapi. Ayo, silakan kelompok 1. Silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Benar sekali bahwa susu beruang dan Sprite itu tidak bisa mencukupi kebutuhan energi kita dalam sehari-hari. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada kelompok lain, silakan. Mungkin ada yang lain. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kembali ke tempatnya masing-masing untuk kelompok 2. Terima kasih banyak sudah mempresentasikan. Oke, kita berikan kesempatan berikutnya kepada kelompok 3 untuk mempresentasi. Oh, sorry, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Depan. Coba yang mempresentasikan itu suaranya itu harus lantang dan besar sehingga teman-teman lain bisa dengar dengan jelas. Kalau yang lain, teman-teman lain coba perhatikan supaya nanti bisa memberikan tanggapan. Silakan. Oke, sudah selesai. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Nah, sekarang coba kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2, menanggapi jawaban dari kelompok 1 atas diskusi. Apakah ada yang perlu dikoreksi atau bagaimana? Silakan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, yang sudah. Sekarang mungkin ada tanggapan lain dari kelompok lain mungkin? Kelompok 5 mungkin? Oke, tidak ada. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih sudah mempresentasikan hasilnya.
Nah, sebentar baru kita lihat secara keseluruhan apa silakan nanti kelompok 4 silakan. Semuanya perhatikan ke depan, kita dengarkan hasil presentasi dari kelompok 4. Silakan. Teman-teman kamu mau presentasi ini dan kelompok kami apa itu oke, sudah selesai hasil presentasinya, kita tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Sekarang kelompok 3 atau kelompok berapa yang mau menanggapi? Silakan kelompok 3 menanggapi. Ayo, silakan yang lain coba tanggapi. Silakan. Atau kelompok lain? Kelompok 5 mungkin mau menanggapi? Oke, kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita ke kelompok terakhir ya. Semuanya harus presentasi supaya kita bisa lihat apakah semuanya sudah mengerjakan atau belum. Oke, silakan. Silakan. Kalori.
Oke, sudah selesai. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan kembali ke 4 lebih. Oke, baik adik-adik. Jadi kalian sudah melakukan penyelidikan tentang nutrisi dalam kemasan tadi. Ada Sprite, ada susu beruang. Nah sekarang Bapak mau tanya dulu, apa-apa saja nutrisi yang sudah kalian temukan di dalam makanan tadi? Apa saja? Nutrisinya? Ada apa saja? Lemak, apa lagi? Mineral, apa lagi? Protein, apa lagi? Karbohidrat, apa lagi? Vitamin. Oke, bagus sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu. Nah adik-adik, di sini Bapak akan jelaskan sedikit apa itu nutrisi yang ada pada makanan. Oke, jadi yang pertama itu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu adalah zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh karena dia menghasilkan energi yang banyak. Sumber energi kita itu banyaknya berasal dari karbohidrat. Seperti fungsinya itu yang tadi seperti saya katakan bahwa fungsi itu sebagai sumber energi pada tubuh. Kemudian dia biasanya disimpan dalam bentuk lemak dan glikogen. Makanya kalau orang sering makan banyak makan nasi itu biasanya kelihatan dia lebih cepat gemuk. Makanya orang tua sering larang kan jangan makan nasi waktu makanya makan waktu malam-malam kan karena itu bisa menyebabkan kegemukan. Itu karena nasi itu banyak mengandung karbohidrat. Kemudian nutrisi yang kedua itu protein. Protein itu ada banyak ya, ada sendiri atau protein hewani, protein nabati. Kalau yang hewani itu yang biasanya dari hewan, contohnya daging, telur, kemudian ikan dan segala macam. Sedangkan dari tumbuhan itu biasanya kacang-kacangan, ya sayur juga bisa. Kemudian setelah protein ini ya sumber protein ada lemak. Ya, lemak itu fungsinya itu sebagai cadangan energi dan dia berfungsi untuk melarutkan vitamin. Vitamin itu ada vitamin A, D, E dan K. Jadi kalau misalkan vitamin kita lebih dalam tubuh nanti akan dilarutkan dalam lemak ini. Kemudian setelah lemak ada vitamin. Nah, vitamin ini biasanya ada pada buah-buahan. Kemudian contohnya itu ada banyak ya, ada vitamin A, D, E dan K. Kemudian yang bisa larut dalam air itu ada vitamin B dan vitamin C. Kemudian yang berikutnya itu adalah garam mineral. Nah ini yang saya mau lihat dari hasil diskusi kalian tadi. Nah diskusi kalian tadi, kalian melihat bahwa mineral dalam kemasan susu beruang itu berapa? Ayo coba lihat lagi hasil kerjaan kalian. Nah, di situ ada apa? Ada apa di sini, Pak? Garam mineralnya ada berapa? 95 miligram. Berarti di dalam susu buah itu ada mineral, bukan nol kan? Ada mineral. Nah, itu nanti kalian perbaiki ya. Yang KPD ternyata bahwa di dalam susu buah itu ada garam mineral, bukan nol. Tadi saya lihat dalam hasil diskusi kalian itu banyak yang nol. Nah ini contoh garam mineral ada banyak ya. Ada kalsium, ada besi, ada yodium, magnesium, fosfor, kalium dan kalium. Oke, baik. Kalau begitu hari ini sampai di sini. Sebelumnya Bapak tanya dulu, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari, setelah ikut pelajaran IPA hari ini? Senang. Nah, senang. Ya. Kenapa senang? Karena materinya bagus. Oke, bisa nonton film juga kan? Bisa. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Bapak kasih soal. Soal di sini hanya 5 nomor. Kalian kerjakan tulis nama. Ini hanya sebagai penilaian akhir ya. Nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri, ditulis namanya, cukup di lingkar saja.
soalnya itu, ya? Jawabannya diminkan. Di jawaban mana yang benar? Dikerjakan. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ya sudah. Biasa. Oke, kumpulkan KPD-nya di tempat.
masanya di kumpulan. Ayo silakan. Kata bedanya di kumpulan. Bahan ajarnya biar kasih kalian saja. Kata bedanya saja. Ini baru dua orang kumpulan kata bedanya. Bahan ajarnya biar. Oke, kemasan-kemasannya. Kemasan makanan dikumpulkan kembali. Semuanya duduk dalam. Sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Ada mulut, ada kerongkongan. Nanti tugas kalian itu adalah membaca, membaca materi organ pencernaan pada manusia. Nanti minggu depan Bapak lihat dikumpulkan. Buat ringkasan apa saja yang sudah kalian baca dari organ pencernaan pada manusia. Bisa? Nanti sebelum masuk pertama nanti Bapak lihat apakah sudah dikerjakan atau belum, apakah kalian sudah membaca atau belum. Baik, karena pelajaran kita sudah selesai, awalnya tadi kita mulai dengan doa, berarti akhirnya kita akhiri dengan doa. Siapa yang bertugas semua kita dengan doa itu, silakan. Oke. Jadi semuanya kita berdiri, kita sama-sama mengucap syukur, tunjukkan sikap berdoa yang baik. Kalau sudah siap, silakan. Terima kasih, Gary. Oke, semuanya boleh istirahat.